Anak zaman sekarang itu gak suka budaya lokal karena mereka lebih condong ke budaya luar. Ya contohnya sejenis lagu lah atau tarian-tarian yang gak jelas gitu. Anak zaman sekarang itu jarang banget yang berangkat salim, memberi salam. Itu jarang banget, pengen ke sekolah, pengen ke mana aja langsung berangkat. Anak milenial sekarang lebih pro kepada busana luar negeri. Contohnya ya pakaiannya kurang sopan atau lebih terbuka. Padahal seharusnya kita memakai lebih banyak produk dalam negeri. Lihat nih, makin aneh aja kelakuan anak zaman sekarang. Jadi hari ini kita akan membahas budaya. Drama gue, Katie, gue pindahan dari Aussie. Tahu lu semua pada lebay banget sih. Tahu catatan gua gue. Kaca. Ini apa? Ini soto mak gua bikin asli Betawi. Enak kok. Aduh, kok enggak enak sih? Aduh. Kok gitu sih? Ya enak kan sih. Isu, Mbak. Sisu. Ah udah, makanannya gak enak, makanan kamu. Boleh kenalan gak? Ngapain sih? Sana lo. Gue gak makan orang kok. Emang gue peduli. Kok gitu sih? Ah udah, makanannya gak enak, makanan kamu. Menurut saya, lebih baik ditunjukkan bukti bahwa di Indonesia itu juga mempunyai budaya-budaya lokal yang mengasyikkan itu. Kayak wayang, kan itu Pak, asyik tuh. Bagi penerus bangsa ya lebih banyak memakai produk dalam negeri supaya akan terus berkembang dan Indonesia menjadi negara yang maju. Layakin budaya Indonesia dibandingkan budaya luar.